Bagi kode untuk contoh kurang baik, yang pertama, pelanggan keliru kerana pencanggahan maklumat berkaitan produk dan juga servis. Yang ni dia lebih kepada putusan hukum lah, dan juga servis-servis lah. Contoh kita di Zakat Pulau Pinang, bukan semua hukum yang telah disolidkan ataupun difatwakan ataupun diwartakan dalam Jabatan Mufti. Jadi itu semua berdasarkan amalan kawan tu, amalan kawan ni, amalan ZBP. Jadi dia tak solid lah. Saki kawan ni tanya ustaz ni, dia kata macam ni. Jadi kawan ni tanya ustaz ni, dia kata macam ni. Contoh apa tu? Contoh yang macam mana tu yang ada beza-beza ni? Contoh dia ASB, contoh dan hukum fidyah lah. Ada yang berpegang, ada ustaz yang berpegang keras dengan gandaan. Kiranya gandaan tu mazhab Syafi'i lah, tanpa ada kelonggaran. Tapi ada ustaz yang kata ikut kemampuan, nak ganda boleh, tak ganda pun boleh. Jadi dia tak solid lah, tentulah contoh dia. Jadi amalan ZPP apa? Okey, amalan ZPP sebelum ni berdasarkan mazhab Syafi'i lah. Gandaan. Wajib ganda lah. Wajib ganda. Ya, alhamdulillah kita dah buat paper tahun lepas. Dan jawatan kuasa fatwa Negeri Pulau Pinang dah lululah untuk kita guna dua kaedah. Pertama gandaan dan juga tidak gandaan berdasarkan situasi. Jadi kita punya Seri apa? Wajib ganda ke ada pilihan nak ganda atau tak ganda? Saya tak faham ni. Okey, kalau satu orang tu dia nak bayar fidya untuk fatwa yang terbaru, dia ada dua kaedah berdasarkan situasi kepada pembayar fidyah. Yang pertama, digandakan mengikut kemampuan. Macam dia kaya, ikut kemampuan. Ikut kemampuan, kaya orang punya duit. Macam tuan, insyaAllah. Kemudian kalau dia rasa tak mampu, orang yang miskin nak tunaikan fidyah ni, kita boleh guna kaedah. Yang kedua, tidak ganda. Macam mana dia nak tahu, dia tu kaya tak kaya? Itu kena tanya dia. Kalau nak tahu terkaya tak ada, tanya Ustaz Syari lah. Okey. Okey, terima kasih. Tepukkan.